قال الإمام بركات الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في dalam كتاب beliau الوصايا النافعة yaitu wasiat-wasiat yang membawa kepada manfaat atau wasiat-wasiat yang penuh manfaat. Rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat beliau dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wa 'alaykum bil muhafazati 'ala shalawatil khamsi. Dan lazimkanlah atas kalian, yaitu dengan menjaga salat 5 waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawatil wassalatil wusta. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Alaikum bil muhafazati ala salawatil khamsi. Dan lazimkanlah atas kalian dengan menjaga sumbahyang 5 waktu. Jangan kurang pada 5. Labih kada, kurang kada. Kalau pangkena datang akhir zaman, bertambah pada 5 tu kadada. Karena kita di akhir zaman ni macam-macam fenomena yang terjadi di akhir zaman, ada ini itu ini macam-macam. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bil muhafazati 'ala shalawatil khamsi, yaitu hendaklah kalian menjaga dengan sebenar-benarnya salat 5 waktu. Kenapa? Fa innaha imaduddin. Karena sholat 5 waktu ini merupakan adalah tiang agama, yaitu tiang agama. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis as-salatu imaduddin. Sholat itu merupakan adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yaitu siapa orang yang menegakkan salat tersebut, sungguh dia telah memperkokoh agamanya. Dan siapa orang yang mana di sana meninggalkan salat, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya itu sendiri. Wa hiya minaddin, dan salat itu kedudukannya dari agama adalah bimanzilatir ra'si minal jasad. Sama kedudukannya itu seperti kepala dari jasad seseorang. Kalau kita pikirkan bahwasanya orang itu bisa hidup tanpa tangan, bisa hidup tanpa kaki, bisa hidup tanpa melihat atau tanpa mendengar,
tapi kita tidak pernah menemukan seseorang itu bisa hidup tanpa kepala. Ada ai kuyang. Ada masih kuyang di sinilah. Di sini kada adanya ta? Di sini kada ada mah di sini. Mau ada di sini. Bukahan kita. Apa gerang kajian kuyang tuh? Supaya apa gerang? Macam-macam aja di akhir zaman. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Jadi amun jasad toh kada bekepala, kada kawa hidup. Agama apabila inya sudah kada sembahyang, kada ada lagi kualitas agamanya. Nah itu. Maka am sembahyang ini kita dididik mulai halus umur 7 tahun. Sudah dibiasakan sembahyang 10 tahun wani meninggalkan pukul. Mau kada tahu bahasa pukul hambat. Kada tahu bahasa hambat tingkalong. Entah kala. Kan 10 tahun tak. Wa minal muhafadzati 'alaiha, dan bagian dari cara menjaga salat 5 waktu tadi itu, antusalliya awwalal waqti, bahwa engkau melaksanakan salat itu di awal waktu. Nah, awal waktu gawi ulun haur paling kada azam dulu harus ada. Mempunyai tekad untuk mengerjakan daripada sholat tersebut. Nah ini di awal waktu. Nah itu salah satu cara menjaga sholat. Dan di antara makna menjaga sholat yaitu adalah wa fil jama'ati ma amkana, yaitu melaksanakannya berjamaah semampunya. Jangan sampai kada berjamaah. Jangan sampai kada berjamaah. Ini orang-orang yang meremehkan sholat ini bahaya, Pak. Orang yang menganggap remeh sholat atau orang yang at-tahawunu bis-shalah, yaitu orang yang menganggap remeh sholat, menyepelekan sholat, itu dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Sholat di awal waktu jangan ditunda-tunda. Dari karenanya Al-Quran mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Mereka yang tidak memperhatikan bahkan mengabaikan anak-anak yatim. Ini para qari asyura. Apabila guru asyura hitung seorang aja situ kayak apa lagi sudah bingung jua ulun hitungnya. Ih, Selasa ka Arba aja tasarah. Muka bujur-bujur ya, mungkin bingung juga. Selasa ke Rebu kah? Apa guru ini apa juga kita? Selasa ke Rebu. Amun Rebu berarti tasuanya Selasa. Amun Selasa berarti tasuanya Senayan. Jadi ulun bingung. Kayak apa? Pokoknya hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah cari seorang situ ada kawan lagi sudah. Anak yatim disantuni, keluarga diluaskan rezekinya. Maksud diluaskan diberikan rezeki lebih pada hari itu. Umpama biasa memberi 5 juta saban hari, hari itu 10 juta.
Barang ai aminakan barang dulu. Nah, iya tobah pianin ya Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat, alladzina hum, mereka yang salatnya, an salatihim sahun, lalai dari salatnya. Lalai di sini humul ladzina yuakhiruna salata an waqtiha, mereka yang mentakhirkan salat dari waktunya. Kesempatan ada salat di awal waktu malah inya tunda sampai akhir waktu, bahkan sampai keluar daripada waktunya. Wailun di sini apa? Bukan hanya celaka. Kalau celaka di dunia masih bisa diobati. Tapi wail di sini adalah, ada ulama mengatakan syiddatul azab. Azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang menunda waktu salat sampai keluar dari waktunya. Ada lagi yang mengatakan wailun di sini adalah wadin fi jahannam, suatu lembah yang ada di dalam neraka jahannam, saking panasnya, lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrih, seandainya diletakkan di sana gunung-gunung yang ada di dunia, semuanya akan meleleh saking panasnya neraka wail yang ada di jahannam. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari neraka itu. Itu tempat khusus orang nang katujuh menunda waktu sholat. Ada kisah, bujuran kisahnya ini di kitab. Bibinian meninggal. Lalu nang dingsanak umpat menanamakan, menguburakan, mengebumiakan, mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Haratan mengubur, inya membawa kadut duit. Tagugur kadut duit kada merasa. Sampai ke rumah keingatan, lalu dibongkar pulang. Dibulih ulun bawa. Membawa napa aja kada boleh. Gigi palsu pang guru aja. Amun kawa mencabut, cabut. Mun alat pang betanam di awak jar. Itu mun pacangan membungkar pulang, jangan. Tatonya pang guru jar. Disayatlah. Jangan nyamannya menyisil-nyisil. Nya ada orang ngalihai leh. Disisilnya pian. Bolehlah neta. Kita neh memandii orang mati dianjurakan kalau jangan gancang. Banyunya pun jangan panas, jangan dingin. Kenapa orang sakit? Jangan nang terlalu begusuk bana santai aja. Nah, menguboinya. Jangan pakai selang pemadam. Jangan. Tedadar mayatnya. Noh, tak ini. Taduduk sidin, tak kajut. Kenapa aja sidin hidup pulang sidin? Nah, jangan. Apalagi sawat menyayat. Ini kayak apa? Anu pengguru jermun gigi palsunya kada mau tepacul. Amun kada mau tepacul, biar akan naik. Mbah mun sawat nang mambil tukul lawan pamahatan dibetel itu. Jangan mun pacangan menyakiti si mayit. Nahan. Itu tak. Jangan. Kesian mayit. Pina diigutnya. Lalu dibongkar, sekali dibongkar banyala di bawah. Terjadi ai. Tutup ai pulak-pulak. Bulik nang dingsana ke rumah menangis, "Ma, apa gerang nang digawi arwah nih sama sahidup?" Mamanya berkisah, sebuting ajainya, "Katuju menunda sumbahyang." Dibakar urang. Katuju banar ditunda. Senetron kah belum tuntung? Kenapa gerang? Maka am kita tuh ada mengaji 15 menit sebelum waktu supaya bersiap. Ini kada boleh jam mengaji di masjid.
nang mengaji lewat nang radio ni tu. Jangan. Di Arab kada ada kaitu. Di Arab tu orang 2 jam sebelum waktu hibak udah mesti git. Seorang sudah astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim. Iya tu kaum sambil menjenguk di jendela mana orang kada ada. Kenapa? Adanya itu mengingatkan ni waktu sudah parak sampai. Nang sibuk, ayo bismillah ke rumah sudah beberasih, kamu sigit kalanggar atau siap-siap sholat berjamaah. Ini keadaan ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Kini lah sumbahyang kita toh, sumbahyang kita berantakan, camuh, kada kekaruan, kayak apa anak hidup kita nyaman? Sumbahyang ini adalah pokoknya. Kalau sholat kita sudah berantakan, bagaimana mungkin kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup? Sumbahyang kita bujurakan dulu. Awalul waqti ridwanullah. Awal waktu terdapat ridhonya Allah, wa akhiruhu afwullah. Al-Imam At-Tabarani mengatakan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah, ta'jilus salati li awwali waqtiha, menyegerakan salat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda lagi. Mangaina-ngaina akad ya Allah. Kayak pegerang guru jar dapat awal waktu tuh. Jam berapa gerang awal waktu tuh? Nah. Awal waktu ujar ulama dalam kitab, inna fadilata awwalil waqti tahsulu bi istighalihi bi asbabis shalah. Dapat keistimewaan salat di awal waktu dengan cara inya sibuk dengan segala sebab-sebab untuk melaksanakan sholat. Contoh toharah, besuci masuk waktu, kalau lah jam 12.30 umpama zuhur, besucinya berapa menit, bodoh berapa menit, kenapa mandam kada nang bodohnya kah, bodoh berapa menit kira-kira toh, bodoh berapa menit, oh kaya iwak berapa menit bodoh. Jujur Pak Nasidin, semenit tuntung kilat dilawasakan pang berapa, dikitnya 2 menit, semenit aja menaikakan, ya anggaplah lawan kami, nah lawan ini itunya 5 menit, anggap 5 sudah ya kah. Wasatri auratin, nutup aurat berbaju berapa menit, berapa menit kayak semenit pulang sedih. Bujur juga berbaju begamis saja, hati-hati makai baju kalau binata parak atau puruk dastar bini. Kayak kisah ada kalau kayak tukang musigit bedadas mambil sejadah, sejadah ini andakannya para lawan anduk, pas tak ambil anduk, ya kapan anduk gak bagus benar, betahi umanan anduknya mampar pede benar, sekalinya anduk lah, haula wala quwata illa billah. Itu wasatri auratin, anggaplah nutup aurat berbaju 3 menit, 8 menit. Wa adhanin, adhan fi awalil waqt, adzannya berapa menit kayak? Semenit pulang, mah ya Allah. Satu mat benar berarti tuh. Berarti mun mau petika ini awal aku 3 menit ya Mbah, masa waktu habis sudah. Mbah, bodo semenit, babaju semenit, ajan semenit. Mbah itu qobliyahnya, qobliyahnya berapa kayak? Semenit pulang. Qobliyahnya berapa kayak? 2 menit, 5 menit aja. La haula wala quwata illa billah. Tapi pulang kayak, nah itu tuh dapat fadilah awal waktu. Cuman pulang, nah nih ilmu nah.
amun pacangan sorang sembahyang di awal waktu sorongonon, tapi mun di akhir atau ditunda solat kita, tapi kita dapat berjamaah, yakin dapat berjamaah, maka dianjurakan untuk ditunda solatnya sampai kita ketemu dengan jamaah. Umpama nih setengah satu lewat lima sorongonon sembahyang, jam setengah dua berjamaah, yakin kita tetamu berjamaah, kawanan ada. Ini ada juga kekawanan cuma ada sakulir sembahyangnya kayak apa? Ini kena kawapin muda sakulir tuh sembahyangan jurang. Betunggal ikam ingin masuk surga. Ujar. Sembahyang berjamaah. Nah, itu yundabu takhirus salati an awalil wagti, dianjurkan mengakhirkan salat, menunda waktu salat dari awal waktu, liman tayaggana jama'atan asna'ahu, bagi orang yang yakin bertemu salat berjamaah ketika di tengah-tengah waktu. Wa in fahushat ta'khir, meskipun terlambat benar sudah, malam yadhigil waqt, selama tidak sempit waktunya. Nah, itu awal waktu tuh. Jadi salat di awal waktu itu bagi orang nang kadada auran wajib sih tetap. Menunda dari awal waktu sampai ke waktu nang inya kawa menggawi selama inya apa namanya tidak mengira akan tertinggalnya sholat, tapi dengan syarat azam tadi tuh, azam ala fi'liha, mempunyai tekad untuk mengerjakannya. Amun kada bisi azam lalu berdosa jadinya asa. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad bahwasanya ada di zaman dahulu, di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Agil bin Abi Thalib, sepupu Nabi kalau tuh ding sanak lawan Ali, Ja'far, Agil, ya. Ujar Agil, kuntu amsi ma'a Rasulillah, aku pernah berjalanan lawan Nabi. Jalan lawan Nabi. Fa idza jamalun, ternyata aku dikejutkan dengan seekor unta ya'du, berlari dengan begitu kencangnya. Unta ini bukah. Hatta balagha Rasulullah, sampai unta tadi itu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya untanya dengan izin Allah bepender. Apa nang kada lawan Nabi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Kalau Nabi Sulaiman hanya mengerti bahasa binatang, bahasa semut, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengerti tapi berbicara. Berbicaranya apa jar jamalnya, jar si unta, kada ada makolia di sini. Qala ya Rasulullah al-aman, ya Rasulullah ulun minta perlindungan. Nah, ini bahasa binatang. Ada danang. Ini kada paham orang tua ini kada tahu. Kada tahu lawan dunia maya, dunia nyata aja sidin. Al-amana ya Rasulullah, binatang aja paham di mana minta perlindungan. Masa iya kita sebagai manusia tidak mengerti di mana mengambil sebuah keamanan? Salawat dengan Nabi Muhammad, Allah berikan keamanan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Binatang aja paham di mana mencari sebuah perlindungan. Al-amana ya Rasulullah, minta keamanan, minta jaminan. Rasul bingung. Kada lawas hatta ja'a khalfahu a'rabiyun wa ma'ahu sayfun maslul. Tidak lama kemudian datang Arab dusun. Arab dusun ini Arab polos, Pak. Orang desa, wong deso. Orang yang polos hatinya bersih, membawa pedang yang sudah terlepas dari sarungnya. Maka dia berhenti di hadapan Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, "Madza turid min hadzal miskin?" Nabi Muhammad langsung mengatakan, "Ya Arabi, wahai Arab dusun,
apa yang kau inginkan dari unta yang sangat malang ini nasibnya? Sianinya. Apa gerang? Gala ya Rasulullah. Wahai Rasul, ishtaraituhu bithamanin kathir. Saya telah membelinya dengan harga yang begitu mahal. Tapi walaysa huwa yuti'uni. Tapi dia tidak patuh terhadap saya. Terus fa uridu an azbahahu, ulun hendak menyembelihnya. Nah, ulun sembelih, ulun sudah larang kan. Tapi kada taatnya lawan ulun. Ulun suruh kayak ini ke dahapun, ulun sembelih wa antafi'a bilahmih, biar ulun makan dagingnya. Bukah untanya hendak disembelih. Tahu untanya hendak disembelih. Oh, mintukah. Lalu Nabi kada langsung mempersilahkan. Kada ada asap mun kada ada api. Itu Allah. Maulah kada ada api mun kada ada asap. Kada ada asap mun kada ada api. Artinya ada asap itu karena ada api. Adanya hendak menyembelih karena ada suatu permasalahan. Nabi kada langsung aja ditakuni dulu oleh Nabi. Apa jar Nabi? Lima ta'sih. Kenapa ikam jadi kada pemaasian? Bahasa kitanya nih. Kenapa ikam jadi kada pemaasian? Ujar untanya bependen. Kada ada makolia pulang nih, kada ada di sini. Ujar untanya, ya Rasulullah, lastu a'sihi, saya bukan berarti tidak patuh dengan itu, li'anni lastu agdiru alal amal, bukan berarti ulun kada mampu mengerjakan segala apa yang inya mau, walakin akan tetapi ulun a'sih, tidak mau patuh terhadapnya, li'annal gabilatal lati ana fiha, karena kabilah yang saya tinggal di dalamnya, saya tinggal di suatu suku, ana fiha yanamuna an salat til isya'il akhirah, mereka tidak melaksanakan salat isya. Tujuh unta aja tahu lawan sembahyang. Mah sawat kada tahu lawan sembahyang. Falau ahadaka ay yusalli al isya'al akhirah ahadtuka alla a'siyahu ma dumtu hayya. Kalau mereka berjanji untuk tidak lagi meninggalkan salat isya, maka ulun berjanji akan selalu patuh terhadap perintah mereka. Fa inni akhafu an yanzila alaihim adzabun min Allah, ulun takut kalau turun azab dari Allah, fa akuna fihim, dan ulun pada saat turun azab berada di tengah-tengah mereka. Lalu ujar Nabi, apa ikam Arab dusun? Nah, janji kada lagi meninggalkan salat dan saya serahkan unta ini, janji. Maka berjanjilah Arabi tersebut tidak lagi di sana apa namanya untuk meninggalkan sholat, dan diserahkan unta tersebut kepada orangnya, dan dia pun pergi membawa unta ke tempat inya tinggal. Nah, jadi karena itu jangan hendak menunda waktu sholat. Nah, mudah-mudahan kita konsisten dalam sholat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tu sembahyang. La ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi Muhammad, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling istimewa, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, kau berjihad di jalan Allah. Jangan lagi ditunda-tunda waktu salat. Bayangan sudah. Mun handak nyaman hidup, mun handak apa namanya? Bagus kehidupan. Bismillah. Jangan sampai kada sembahyang. Ya. Imaduddin Bang tadi. Imaduddin. Tiang agama. Tuh. Ada guru dunia di zaman Nabi. Pemuda yang melakukan maksiat, berbagai macam maksiat sudah inya kerjakan.
Tapi sebuting penyumbahyang. Nah ini ibarat kata nih, sumbahyang tuh kewajiban, baca cuntan tuh profesi. Nah itu tuh modelnya tuh, modelnya kayak itu. Pokok berataan kejahatan digawinya sudah. Ini itu minum-minuman keras, mabok, lain sebagainya. Cuma sebuting sumbahyang ada mana tinggal. Han, coba lihat. Nah di sini Pak, Bu, hadirin hadirat dan yang mendengarkan majelis ini, sejauh apapun kita dari Allah, jangan pernah memutus semua tali hubungan antara kita dengan Allah. Sisakan satu tali antara kita dengan Allah dengan harapan barangkali satu tali tersebut yang akan menyelamatkan kita besok di hari kiamat. Bukan berarti boleh menggawi maksiat, kada. Berarti boleh jela guru aja, kada. Ini artinya bagi orang yang sudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan, bagi orang yang terjerumus di dalam lembah dan jurang kehinaan, masih belum bisa bertaubat, ayo berusaha untuk taubat. Dan senakal apapun, sejauh apapun kita, jangan pernah putuskan semua tali hubungan antara kita dengan Allah. Nih kayak inilah tali sumbahyang yang dijaganya. Sumbahyangnya juga pun di belakang Nabi. Nah ini nang harap sumbahyang di belakang Nabi, padahal berataan maksiat udah digawinya, dikisahkan dengan Nabi. Ujar Nabi apa? Biar di situ bukan berarti memberikan persetujuan atas apa yang dia lakukan, akan tetapi di sini ada hikmah. Inna salatahu satanha, salat yang dia lakukan akan menjadikan dia terhindar dan menjauh, dan dia akan menjauhi segala kemaksiatan itu. Salatnya itu yang akan memberikan kebencian di dalam hatinya terhadap maksiat. Kada lawas, kada berapa ahad sanayan, kada berapa ahad falam yalbas, tidak lama taubat orangnya. Sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah, innas salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sembahyang, jangan kada sembahyang. Sebelum sembahyang tuh bujur-bujur dulu, sadar-sadar. Ini kada kecubung dihantuk. Sembahyang mengecubung. Lalu ai sembahyangnya bakal cebong jadinya. Hah? Oma, wah ini macam-macam aja. Tu harus tuh orang-orang tuha di kampung, tokoh-tokoh masyarakat, amankan, bersihkan wilayah kita dari benda-benda yang haram. Bersihkan tempat-tempat kita dari hal yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Harus pimpinan kada mangaruan dudukan di pos sadang ai diitihi. Maapa buh nikam. Sayangnya bapak dudukan di pos, rumah menyewa sebulan bayar, malam-malam maka di posnya baik guringi rumah. Mbah sebulan bayar. Apa jadi habis di pos saja? Bapak buh nikam di pos mun kada mangaruan baik bulik hak. Nyaman sudah kada mangaruan tuh pian lalu aja kena tuh. Nah. Napa-napa kah? Gaduk kah? Aldo kah? Napa-napa kah? Tenggeng. Kuciak kada mangaruan. Timbai di atas jembatan ranae. Tuh. Ada aja bubuhan nang ukala-ukalanya di sini, nang tokoh-tokohnya. Ayo, jangan sampai wilayah kita masuk benda-benda nang haram. Wa fil jama'ati ma amkan, berjamaah. Jangan kada berjamaah. Jamaah itu paling kada imam seikung, makmum seikung. Imam dasar seikung, ada mau dua. Imam seikung, makmum seikung.
itu paling kada benar. Di mana posisi makmum? Nih sebelah sini. Mun bebinian bundur lagi. Laki lawan bini beimaman. Jangan bini disuruh jadi imam. Ikam yang aja jadi imam aja. Kenapa ikam sekolah pesantren 2 tahun mulu aja? Aku kada sekolah pesantren. Ikam aja nang bini juga hakon. Ayo ai mun kayak itu aja. Camoh juga nang bini nenek. Tuh berjamaah. Jangan kada orang di Hadramaut tuh pian baiklah mengisahkan tuh orang di Tarim tuh guru dunia. Umpama sudah sembahyangan kalau di Darul Mustafa tuh kan di muka Darul Mustafa tuh banyak orang yang standby taksi-taksi tuh. Taksi-taksi pribadi tuh. Seandainya juhur tuh tutupan tuh warung tuh dulu. Bayangan berjamaah. Tentung berjamaah kena. Ada lagi orang yang masuk yang terlambat-terlambat. Nya kan langsung sembahyang, qobliyah dulunya. Mbak qobliyahnya nah, melihat dulunya. Ada yang pernah hanya masuk takuninya, udah sembahyang aja. Belum kita berjamaah aja. Nah, kayak itu. Anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan, yang nongkrong tuh. Yang pinggir jalan santai sebelum sembahyang. Tahu lawan berjamaah. Ada mau meninggalkan berjamaah. Kada dari riwayatnya Nabi sembahyang sorongonon. Berjamaah. Makan berjamaah, sembahyang sorongon-sorongon. Tulak ke Banjar perinya ke Martapura atau ke Tanjung. Tulak ke Tanjung mulai anjir sini. Singgah di rest area di Pelang Pisau situ. Jauhnya Tanjung Pelang Pisau langsung sana. Singgah di Pelang Pisau. Pelang Pisau kada mau Pelang Pisau. Binuang anggapna kayak itu bah jua. Pian ni hiih jua jurung Pelang Pisau hiih jua. Tak ka mana. Singgah pernya di kejauhan ke Binuang, nyamannya jadi warga sari sini. Singgah di mana pernya? Di mana singgah? Di Pesinggahan? Nah itu ya sudah. Singgah di Pesinggahan, makanan beimbai. Sumbahyang maka sorong honon. Beimbai sumbahyang. Jama ditakdim kah ditakhir kah kosor pulang. Ayo bismillah belajar ilmunya, fikihnya dipelajari. Mbah yang berjamaah kada nang bisanya guru kayak apa kada bisa karamput banar apalagi juhur asar tuh bermodal Allahu Akbar samiallahu liman hamidah wa assalamualaikum Fatihahnya kada mendengar jawabannya Allahu Akbar oh nahap-nahap buah jawabannya kada disangka sekalinya lah ya padahal Fatihah aja juga nya Fatihah juga nang wajib kalau nang wajib tuh Fatihah aja surah sunnah mun perinya kada hafal surah kada apa nang penting Fatihah dibaca berjamaah jangan kada berjamaah la ilaha illallah nah tuh sembahyang tuh bahkan kainanya Pak Ainang paling pertama dihisap di hari kiamat tuh dari seluruh amal kita adalah sembahyang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yaitu amalan yang paling pertama yang bakal dihitung dari seorang hamba besok di hari kiamat adalah sholat. Jadi jangan dianggap nang kayak ini nah. Kenapa jurang ada sembahyang? Ya amnya kuler pun aku aja. Ada aja amal nang lain. Insya Allah ngitungin nang menyelamatkan aku. Aku hanya 5 datang haji aja. Sudah sempurna rukun Islam. Jadi bang, sudah sempurna tuh apalagi sudah aja sahadat aku sudah bahyang sudah zakat sudah ramadan sudah haji aku sudah nah sempurna aku Islam tamat no iya pang nenek ajaran mana pulang nenek sempurna rukun Islam kada ada bata tamatan sumbahyang kada bata tamatan kada jadi aku ada aja pahala yang lain ini dengar ya disini awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah amalan yang paling pertama yang diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat adalah salat fa in salahat salaha sa'iru amalih apabila amal salatnya diterima yang lain bakal diterima wa in fasadat fasada sa'iru amalih jika salatnya tidak diterima yang lain pun menjadi rusak kada diterima salat teng ianya la ilaha illallah mudah-mudahan kita lah rajin sembahyang insyaallah. Salat
Salat itu salatun, bahasa Arabnya ya kah hurufnya salatun. Kenapa dinamakan salat? Li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Karena salat itu tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhan. Apabila inya putuskan tali penghubung tersebut, maka terputuslah hubungan antara dia dengan Allah. Nah, itu tuh. Salat di awal waktu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin sembahyang. Pokoknya menuani ninggalkan sembahyang sudah hati-hati benar. Su'ul khatimah. Mati ke demi iman. Terakhir, karena kita sambung ulang, ada salah seorang perempuan datang di zaman Bani Israel kepada Nabi Musa. Ujar bibini tadi, wahai Nabi Allah, ulun banyak dosa. Ulun hendak bertaubat, doakan agar Allah mengampuni dosa ulun dan menerima taubat ulun. Ujar Nabi Musa, dosa ikam napa? Nak tahu. Dosa ulun satu, ulun bezina. Imbah bezina, ulun betianan. Imbah betianan, lahir anaknya. Imbah lahir, ulun bunuh anaknya. Kan langkap lo. Langkap dah. Ujar Nabi Musa, keluar rekam dari sini. Aku takutan kalau pina menyambar api dari langit, lalu aku tak umpat cua terbakar gara-gara dosa ikam. Keluar perempuan tadi itu dalam keadaan kecewa. Datang Jibril, ya Musa, wahai Musa, Allah mengatakan, kenapa kau tolak orang yang datang bertaubat kepada Allah? Ma wajadta syarran minha, apakah engkau tidak menemukan orang yang lebih jahat dari perempuan itu? Jadi Nabi Musa, adakah yang lebih jahat pada nenek? Mbah yuk. Adakah yang lebih jahat? Siapa wahai Jibril? Man yatrukus salata amidan muta'ammidan, orang nang besing haja meninggalkan sembahyang. Nah. Ayo. Jangan lagi kita kada sembahyang nang dahulu ya. Di kodo ae. Nang tertinggal tuh. Banyak mana guru aja biar aja kodo. Sebanyak-banyaknya tahu aja hitungannya. Berapa tahun garang? 3 tahun pang semalam aja. Bilang nang minik kulun 3 tahun eta. Ya sudah 3 tahun. Kayak pacarannya aja di kodo. Sehari 5 waktu. Setahun berapa hari? 360. 360 kali 5. Berapa? Banyak. Itu benar lagi sudah. Bapak, menghitung-hitung lagi sudah. Nang hendak nyaman itu, saban tuntung sembahyang, sembahyang. Saban tuntung sembahyang, sembahyang pulang. Apalagi bibinian tuh nah, bagusnya tuh kalau ay banyak kodoan gitu nah, bahar tenang. Juhur masuk waktu sudah kada sembahyang, padahal kau ya sembahyang kada haur kada. Jam 2 datang bulan. Hei. Nah, ayo. Itu kira mun barasih napa? Di kodo nang juhur tadi itu tiwas melambatakan. Itu Allah. Kena pulang berasih pulang waktunya waktu apabila? Waktu asar. Berasih. Berarti juhur. Gawe. Ham. La ilaha illallah. Banyak tertinggalkan sembahyang. Mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hutang lawan manusia aja wajib bayar, apalagi hutang lawan Allah taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Malam Ahad dudi kita sambung wara'sul muhafadhah. Puncak menjaga salat itu kayak apa? Kan tadi itu menjaga salat di awal waktu berjamaah. Nah, puncaknya ini apa? Puncak menjaga sholat itu nang apa? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang nang rajin sembahyang. Rabbi ja'alna mugimassalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a.
mudah-mudahan kita dan zuriat kita menjadi orang yang rajin sembahyang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga sholat sampai kita wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi al-fatihah.